hina Islam terus supaya banyak mualaf. Biarin aja seluruh orang Kristen masuk Islam, nggak peduli saya. Yang penting saya memberikan pencerahan cara berpikir yang benar tentang agama. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguh hati saya bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Saya bersaksi dengan sesungguh hati saya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dideraskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan cuitan kuar-kuar dari Saifuddin Ibrahim yang lagi-lagi dia selalu mendiskreditkan agama Islam. Dia selalu menyerang agama Islam yang berusaha mendangkalkan akidah umat Islam, terkhusus umat Islam awam, demi untuk mencapai tujuan daripada Saifuddin Ibrahim tersebut, yaitu ingin memurtadkan umat Islam. Oke sahabat, mari kita simak dulu video dari penista agama Saifuddin Ibrahim. Terus Abi, katanya, hina Islam terus supaya banyak mualaf. Biarin aja seluruh orang Kristen masuk Islam, nggak peduli saya. Yang penting saya memberikan pencerahan cara berpikir yang benar tentang agama. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Sebenarnya kalau seandainya Saifuddin Ibrahim ini mau mempergunakan sedikit logikanya, dia mau introspeksi diri, dia mau bercermin diri dengan apa yang dia lakukan selama ini, menistakan agama Islam, melecehkan agama Islam, dan menghina, menghujat. Sebenarnya kalau Saifuddin Ibrahim itu mau mikir ya, dia akan menyadari bahwasanya apa yang dia lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan besar. Banyak sekali dari umat Kristen yang masuk Islam karena penistaan demi penistaan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Tujuannya memang ingin memurtadkan umat Islam, dibila-bilain dengan menghujat, menistakan, dan menghina agama Islam ya. Semisal dengan mencomot dalil ayat Al-Quran dan lalu dipelintir-pelintir penafsirannya. Itulah memang pekerjaan Saifuddin Ibrahim. Hingga akhirnya Saifuddin Ibrahim merasa stres sendiri dengan mengatakan, silahkan jika semua umat Kristen ingin mualaf atau ingin masuk Islam, silahkan. Nah itulah bentuk daripada sebuah kegelisahan yang selama ini dia pendam ya, akhirnya keluar juga dengan apa yang dia lakukan itu, ternyata membuat banyak non muslim yang kritis dan logis akhirnya bersyahadat. Belum lagi jika kita selalu memutar pesan yang sangat fenomenal dari Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwasanya gak usah masuk Kristen, di dalam Kristen banyak penipu. Hal tersebutlah yang justru membuat banyak non muslim yang kritis dan logis berbondong-bondong bersyahadat.
Nah sahabat, mari kita simak prosesi bersyahadatnya seorang mahasiswi IPB bersyahadat di Mu'alaf Center Aya Sofia. Bayangan dari Ustaz Syekh Nama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguh hati saya bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Saya bersaksi dengan sesungguh hati saya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Cukup ya, Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saifuddin Ibrahim, lihatlah realita yang ada. Mereka berbondong-bondong bersyahadat, meninggalkan agamanya yang lama dan mengikrarkan diri untuk berserah diri kembali ke fitrahnya sebagai umat manusia dengan beragama Islam. Nah sahabat, baru saja yang kita simak adalah prosesi bersyahadatnya saudari baru kita, yaitu seorang mahasiswi IPB bersyahadat di Mu'alaf Center Aya Sofia. Sahabat, kita doakan mudah-mudahan saudari baru kita yang baru saja bersyahadat bisa istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Tidak lupa kita doakan juga untuk saudara-saudari kita non-muslim yang kritis dan logis. Mudah-mudahan dengan melihat prosesi bersyahadat setiap hari seperti ini bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Dengan fenomena banyaknya mu'alaf, para milenial muda yang bersyahadat setiap hari seperti inilah yang membuat Saifuddin Ibrahim semakin stres dengan mengatakan dan berkuar-kuar. Silahkan semua umat Kristen yang mau mu'alaf, silahkan. Itulah bentuk kegelisahan, bentuk kegagalan Saifuddin Ibrahim selama ini ya, dibela-belain menghujat menistakan agama Islam demi untuk memurtadkan umat Islam, tetapi gagal total. Justru hasilnya adalah banyak sekali dari para jemaat Saifuddin Ibrahim, dari non-muslim yang kritis dan logis, yang akhirnya berbondong-bondong bersyahadat. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.